untuk memberikan sedikit tekanan kepada Farizal yang langsung tidak diuji di separuh masa kedua. Mungkin dia tidak mendapat cabaran sebenar daripada pemain Pinang FC. Oh, Farizal dilepas. Nazmi di sana. Syami meminta di bahagian belakang. Oh, Safiq, dan itu dia. Gol ke-6. Oh, satu tekanan sekali lagi dicipta oleh pasukan JDT. Bergemuruh Stadium Sultan Ibrahim menyambut gol ke-6. Apakah sepakan percubaan dari Syami Safari yang menghasilkan gol ke-6 itu? Pemain kebangsaan Syami Safari musim pertama bersama JDT. Jadi JDT ke perlawanan akhir Piala FA 2022. Mereka menenggelamkan bahtera The Black Panthers di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Putri. Jadi keputusan untuk tamat JDT 6, Pinang 1.